A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Manusia tanpa tujuan itu seperti mayat yang sedang berjalan. Tentu manusia ini berjalan dengan sebuah software, sebuah operating system. Software yang membuat manusia itu kuat. Dia dibangkitkan dengan itu, kemudian dia berjalan dengan itu yang menjadi strong why-nya. Karena how to itu hanya 5%, bagaimana caranya hidup itu 5%, tapi kenapa dia hidup, apa yang membuat dia terus bertahan, itu yang menjadi software-nya. Nah, maka seorang mukmin sejati, seorang Islam itu, dia akan hidup dan mati dengan kalimat ini. Kalimat apakah itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 13 tahun Rasulullah di awal fase Mekah itu menginstal kepada sahabat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu yang menghasilkan sahabat seperti Bilal bin Rabah yang ditimpa dengan batu mengatakan ahad, ahad, ahad. Itu yang membuat para sahabat mengorbankan tubuhnya ketika memegang panji ini, memegang tulisan La ilaha illallah, bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang disebut dengan Ar-Rayah. Nah, bang kakek yang dimanti Allah, La ilaha illallah itu di dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, wahai Musa, seandainya 7 lapis bumi digabungkan dengan 7 lapis langit dan seluruh semestanya diletakkan di sebelah timbangan kalimat La ilaha illallah, maka kalimat La ilaha illallah lebih berat melebihi semua itu. 7 langit, 7 lapis bumi digabungkan jadi satu, ditimbang dengan kalimat La ilaha illallah, maka kalimat La ilaha illallah lebih berat daripada itu. Jadi kalimat La ilaha illallah ini dulu, sekarang, dan selamanya. Dari kita hidup, mati, dan dibangkitkan dengan kalimat ini. Semoga kita semuanya bisa paham, mengerti bahwasanya La ilaha illallah ini bukan milik ormas tertentu, tapi ini adalah kebanggaan umat muslim seluruh dunia. Siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, maka di hatinya, di pikirannya harus ada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semoga Allah izinkan dan takdirkan kita meninggal dunia dengan kalimat ini. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari dulu, sekarang, sampai mati. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.